Zainal Abidin Al Mukarram Al Ustaz Abdullah Syafi'i Al Mukarram Al Ustaz Muhammad Nali Al Mukarram Al Ustaz. Pembacaan Hadrat Surat Yasin dan Tahlil insyaallah yang pada malam hari ini yang akan dipimpin oleh Al Ustaz Abdullah Syafi'i. Yeah.
Ya Allah.
disampaikan oleh Ketua DKM Masjid Jami Darus Sa'adah kepada guru kita Al-Mukarram Kyai Haji Muhammad Yasin, kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Mudah-mudahan kumpulnya kita akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan juga mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sekarang ini kata orang tahun politik. Di mana-mana bapak-bapak, ibu-ibu sudah lihat spanduk, banner dan lain sebagainya bergambar. Ada gambar calon presiden dan wakil presiden, ada calon anggota legislatif dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah, saya sekarang mau bicara atas nama pengurus masjid. Ya, kita sebagai rakyat Indonesia akan mengadakan pesta tahun 2024. Mari kita ikuti pesta demokrasi rakyat Indonesia dengan hati yang ikhlas. Nah, maksud saya di dalam perbedaan pilihan, baik itu pilihan anggota legislatif, partai dan lain sebagainya, jangan menjadi sebab, jangan menjadi alasan pecahnya kerukunan Islamiyah di antara kita. Kalau sudah masing-masing pilihnya, jangan sampai dibawa-bawa ke dalam kehidupan sehari-hari, apalagi dibawa ke lingkup ibadah. Mana misalnya udah tahu, wah dia mah pilihannya si Anu. Mau sholat di masjid, sholat berjamaah, gak mau berdampingan, gak mau derek-derekan, padahal mau menghadap Allah. Begitu juga beda pilihan, jangan sampai dibawa-bawa ke dalam hal ibadah. Maksudnya jangan sampai kita terpecah belah cuma gara-gara beda pilihan. Di dalam ibadah saja Bapak Ibu, ada contoh yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Ketika takbiratul ihram, ketika takbiratul ihram sama seragam semuanya. Kita ketika takbiratul ihram, Allahu akbar mengangkat tangannya sama semuanya. Enggak, ada yang cukup sampai dada, ada yang lewat pundak, ada yang sejajar telinga, ya. Itu di situ aja beda. Setelah Allah Akbar bersedekapnya itu beda. Ada yang di dada, ada yang di bawah dada, ya. Dia di bawah dada, di atas pusar, ada yang di pusar dan ada yang di bawah pusar, ada yang menjepir tangannya, enggak sedekap. Itu baru ibadah. Oleh karena itu perbedaan itu hendaknya mari kita sikapi dengan bijaksana. Jadi kaosnya boleh diterima enggak? Boleh, pakainya di rumah aja atau ke pasar boleh. Tapi ketika mau melaksanakan sholat berjamaah, ditukar dulu, pakai baju koko, pakai baju apa saja yang pantas, ya, dipakai untuk ke masjid. Ya, semuanya itu kembali kepada kita, kembali kepada bapak-bapak, jangan dijadikan perbedaan yang makin jauh. Tapi mari kita eratkan ukhuwah Islamiyah agar supaya pesta demokrasi tahun 2024 menjadi pesta rakyat Indonesia. Amin ya robbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Oh, mohon maaf tadi sudah hadir kalau tidak salah penceramah kita Bapak Kyai Haji Jamiluddin Thohir, yang biasa disebut Kyai Anggil Garba, dan murid kita Ustaz Wildan Alwi HQ MPD. Selamat datang kepada para nama-nama yang saya sebutkan, yaitu
satu penceramah dan kebaikan. Alhamdulillah beliau-beliau sudah ada di tengah-tengah kita. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yaitu pembacaan kitab ayat-ayat suci Al-Qur'an. Insyaallah yang pada malam hari ini akan dibacakan oleh wali kita Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Wildan Alwi SQMPDI. Pada beliau dipersilakan. Sallu ala ini kedengarannya yang jawab salam cuma laki-laki.
Sementara perempuan kok diem aja. Kalau giliran jawab salam diem, kalau giliran ngomelin laki lemes benar. Ada perempuan ini kayak gimana? Alhamdulillah. Pokoknya jawab salam lu biar kompak insya. Kenapa? Karena hukum daripada menjawab salam itu adalah hukumnya wajib. Ini yang harus kita ikutin anjuran Nabi kita Muhammad. Sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Absus salam tabaraka salam." Karena di akhir-akhir sekarang ini kita sudah mulai ikut budaya-budaya barat. Kita sekarang ini, akhir-akhir ini kita sudah mulai terpengaruh dengan budaya-budaya Cina. Woi. Kenapa? Karena di daerah kita sekarang udah banyak Cina. Udah banyak Cina. Apalagi kemarin musim corona. Sebenarnya anjuran Nabi terkala kita bertemu salaman, tapi nyatanya kita ikutan Cina. Masa mungkin begini? Betul apa enggak? Tapi alhamdulillah sekarang coronanya udah gak ada. Alhamdulillah. Kita kembali normal, tetap kita selamat. Jangan pilih kita selamat dengan sesama saudara. Saudara insya. Nah yuk jawab salam sekali di rumah. Terutama alhamdulillah ibu-ibu. Subhanallah. Saya tak kalah masuk ke masjid sini, saya terpesona. Kenapa saya terpesona? Karena subhanallah melihat kecantikan orang sini, cantik-cantik banget. Ibu, alhamdulillah. Kenapa ibu sekarang cantik? Bu, kenapa pada malam hari ini ibu cantik? Karena sakit dan percaya ibu tak kalah ada undangan peringatan maulid. Ibu mau datang ke majlis sudah siap-siap ngawin. Mau makan apa dadah? Bocahnya kemarin lama-lama rupanya makanya nyari lagi nyariin kudung itu kerudungan aja mau ngaji ya Allah ya Rabb sampai 3 kali ganti. Pernah kejadian di kampung saya ya Allah ya Rabb, ibu-ibu saking nyari kudungan takut itu lagi nyari kudungan lampu mati. Akhirnya samper-sampernya untung yang disamper itu taplak mejanya gambarnya kembang. Coba kalau yang bisa meletakkan meja gambarnya ular, maka orang pada ngeliatin aja. Makanya betul tadi kata DKI masjid saudara-saudara pusatnya. Kalau kita kumpul sholat berjamaah baju pakai jangan dipakai. Kalau mau dipakai baju pakai mau pawai. Jika kita gemar membaca sholawat, mudah-mudahan hidup kita berkah. Amin. Amin ya Rabbal. Dan kelak kita di akhirat bisa berjumpa dengan Nabi dan bisa berkumpul dengan Nabi kita Muhammad. Dan mudah-mudahan nanti kala kita berkumpul di padang mahsyar kita bisa dapat pertolongan atau dapat syafaat dari Nabi kita Muhammad. Pengen? Kenapa? Karena nanti pada hari kiamat ibu bapak tak ada seorang pun yang bisa nolongin kita kecuali Nabi kita Muhammad. Ibu bapak percaya enggak bakal datang hari kiamat? Woi. Percaya enggak datang hari kiamat? Percaya. Karena orang yang enggak percaya dengan hari kiamat berarti orang termasuk tidak beriman. Karena orang yang beriman wajib percaya dengan hari kiamat. Kalau ditanya kapan sih datangnya hari kiamat? Enggak ada seorang pun yang tahu kapan datangnya hari kiamat. Bahkan kan kita bagi Rasul terkala ditanya ya Rasul kapan datangnya hari kiamat, tak jawab Rasul kok karena rahasia Allah. Tapi sebagian ulama mengatakan datangnya hari kiamat hari Jum. Makanya kalau pada hari Jumat jangan pada ngejedok di rumah. Woi, mestinya ayo kita rame-rame datang ke mas. Siapa tahu pada hari Jumat itu kebenaran kiamat. Aduh, lu lagi di sawah.
lihat dulu. Jangankan di toko, bilang dada aja kok beli uyak-uyak sampai mulu. Betul apa enggak? Dilihat dulu mereknya. Nah, setelah dilihat ada hasrat al-amdu, maka siapa tahu dengan adanya kita melihat orang sholat, kita ada hasrat untuk sholat. Ini udah sholat kagak mau, ngaji kagak mau, jauh dari orang yang sholat, jauh dari orang yang ngaji, atau kapan lu sadarnya? Woi, bu, pak, sholat kau tidak, ngaji kau enggak, tapi jauh sama orang sholat, sama ustaz apa betul, kapan sadarnya? Adanya kita, kita ingat kepada Allah. Ada aja juga banyak kalau ingat kepada Allah, maka murka Allah yang akan turun, azab Allah yang akan turun. Kau banyak, tapi kau jauh dari zikir kepada Allah. Woi, suruh zikir lama-lama. Belum ada sah. Zikir manusia. Mestinya ibu, kekala ada gempa itu kan satu musibah, satu bencana. Ucapkan kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah. Kan kita gak tahu apa yang terjadi, apakah itu gempa berhenti atau tidak. Kalau memang terjadi gempa gak berhenti, terus kemudian kita rumahnya ambruk. Woi, sementara kita ketimpa rumah, matilah kita kecewa rumah, matinya kita cakep. Nyebutnya apa? La ilaha illallah. Beruntunglah orang yang matinya nyebut la ilaha illallah. Ingat atas nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka akhir kalamihi la ilaha illallah. Dakhalul jannah. Barang siapa yang akhir hayatnya membaca kalimat la ilaha illallah masuk surga. Enak pak, makanya kalau kita pengen masuk surga, ntar aja belum mati wajib menunggu la ilaha illallah. Woi bang, bang, pengen masuk surga? Kalau mati baca la ilaha. Ada orang kampung sana ngomong enak apa bang? Sesuai dengan yang disana. Iya. Siapa orang yang akhir hayat membaca kalimat la ilaha illallah masuk surga? Iya, itu kan kata nabi. Nabi gak pernah bohong. Apa katanya ustaz? Kalau gitu saya gak usah sholat. Jangankan siap kemarin kamu mau senam silakan. Karena aku ingin kamu itu sehat, seksi. Tapi senamnya pakainya yang benar. Kalau enggak mau diarahkan, udah nih jangan suka senam di jalanan dah. Udah senam di dalam kamar ya udah. Insya udah ibu cuma sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita datang hari kiamat. Kita dikumpulkan di satu tempat yang namanya Padama. Kita dalam keadaan telanjang, terus kemudian matahari begitu panas. Kenapa? Karena matahari cuma 5 hasta. Bu, sekarang panas sama kak? Ada matahari gak? Gak ada. Bayangkan ibu, gak ada matahari aja panas. Kalau siang panas apa enggak bu? Panas. Mataharinya jauh apa dekat? Matahari jauh aja panas. Ini saya nih. Aku hitam-hitam. Karena aku sudah tatakan menahan panas. Pak Haji pernah ke rumah saya, kalau di sini sih masih ada pepohonan ya Pak, rumah saya, Masya Allah, panas, panas, ngepul. Makanya panitia jangan suka datang ke rumah saya, dan kenapa kalau ngomong hitam? Kenapa? Panas bang. Udah begitu orang pinggir pantai, panas. Makanya saya hitam, alhamdulillah. Ibu jangan ngomong, kata-kata aja bang. Ibu saya hitam banget. Itu kan menurut anda, tapi menurut ibu tercinta, gak pernah ibu saya ngomong saya hitam. Ibu saya waktu mimam-mimam saya gak pernah, anakku yang hitam mana. Saya pernah nanya ke ibu saya, mak dulu waktu mimam-mimam saya ada hitam, apa main anakku yang hitam, anakku ini? Oh, enggak. Walaupun kamu hitam, aku gak pernah keluar aku kata-kata hitam. Anakku yang ganteng, anakku yang kasek, anakku yang putih. Tinggal tetangga juga nempo. Mana putih? Boleh, itu namanya seni. Hidup tanpa seni gak indah. Woi, agak aja kalau gak ada seni gak enak. Orang sini aja suaranya dijorokan, tapi gak pakai seni gak enak. Wow, apa? Wow, apa? Gak enak. Hanya boleh pakai seni insya. Apa kemarin?
Orang yang pelit kagak bakal masuk
Ayah dokolul jana wa kolan walu karena jaminan. Orang yang pelit, orang yang medit, orang yang koret, gak bakal masuk surga walaupun dia hari ibadah. Sholatnya rajin, Jumat orang-orang belum datang, udah datang buana. Jikir rajin, pelit. Ciri orang pelit ketawar. Jikirnya khusus. Kotak ewak di depannya, astagfirullah. Kotak ewak, alhamdulillah. Beli. Jangan pel, karena itu bekal kita nanti buat di akhir. Gedung kita biar bak. Kalau andai kata ibu sodakonya gua rebo, nanti gedungnya gelap. Tak kalau kita protes ya Rob, kenapa gedung saya gelap amat? Gongan lu. Lah emang apa? Sodakonya duitnya gelap. Kenapa? Abu-abu. Udah begitu udah gedungnya deh. Kita protes lagi ya Rob, kenapa ini gedungnya deh? Gongan lu. Lah emang apa? Sodakonya duitnya deh. Bu, saya pernah bu celana di mana kali lah saya nggak tahu. Ampuk pokok. Mau bayar rumah begitu pas mau mau ditanya alhamdulillah. Oh, saya takutnya nyengir di kantong, saya naik motor waktu itu. Mau itu ampuk 2000 lah saya naik motor dari lokasi sampai ke rumah saya kayak wangi. Kenapa takut nyengir? Allah Karim. Pas begitu dibuka di rumah, ya Allah, sedih hati sedih. Emang apa sedih? Duitnya 2000. Agak orang sini mah alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan lanjut, ibu. Jadi kita jangan cuma memperingati murid saja, yuk kita ikutin akhlak Nabi kita Muhammad. Kalau kita berbicara akhlak Nabi Allah, Nabi itu enggak pernah marah. Nabi enggak pernah marah, enggak kayak kita. Ini ibu nih, sama laki kira-kira suka marah enggak, Bu? Bu, ibu kalau ngaku cinta sama Nabi, mau ikut akhlak Nabi, jangan pernah marah sama Nabi. Ibu kadang-kadang, ya Allah, ya Rabbi. Ngomelin laki, enggak bina-bina. Laki kalau kerja ngomelin, ada perempuan kayak gitu kan? Dibagi duit, ngomel gak dibagi duit? Ada duit ada. Berarti marah mulu, Nabi gak pernah marah kok. Dicaci, dimaki, alhamdulillah. Lah ini ku romanya, ya Allah, ya Allah. Sama laki udah. Mau boleh laki duduk? Laki duduk? Ngomel ya? Laki kerja pulang dikit. Ada di mana? Bu, cari perempuan jangan le. Sebab apa? Sebab kalau anda kata jangan kan laki memedih kalau zaman perempuan le. Kamu memedih tak? Memedih kenapa memedih tak? Gondrong. Gondrong kenapa ya? Dia itu gak zaman sama perempuan. Seharusnya mah setan zaman sama perempuan le ketemunya tapi budek. Ilo kosa tiga pakai sumpah yang membuktikan. Lanjut. Ada satu cerita, dengerin perempuan jangan pulang berdosa. Bapak jangan mimpi-mimpi pulang berdosa. Kok enak kok kaget dengerin ya? Gak mau ngesain. Dengerin, yang penting kalau pulang berdosa. Nih ada satu cerita zaman dulu ada perempuan. Jasa. Kalau aku jalan, ngomongnya jasa. Karena saking perempuan ini lewat, akhirnya lakinya stres. Mana ada bu laki yang gak stres kalau bininya ngomel mulu. Makanya ibu seorang istri yang baik, kalau perempuan laki jangan pernah ngomel, senyum, tampakan wajah. Muka apa lo ngomel? Aku orang laki nyautin muka apa? Karena kalau pengen apa-apa ngomong sama suaminya. Pengen apa sih? Muka apa ngomel? Orang bilang melatih papa, aku pengen kan koyong mama. Ini kakak ngomel doang, dari akhirnya laki keluar rumah laki, waktu itu keluar rumah, kakak pakai sendal, rambut acak-acakan, pakai kaos oblong. Ketemu temen
maksudnya bang, mau kemana? Tahu lah mau kemana aja gua. Emang apa? Pusing gua di rumah. Emang apa? Bini gua. Apa kata temannya bang? Punya bini lewat kayak gitu mau jajan, tukarin bininya. Apa kata lakinya bang? Kalau laku mau dari dulu bisa tukarin. Asal ada tukang perompongan tak panggil mas, mari mas, ada apa? Tukarin bini lewat ini tumbuh. Di rumah saya juga ada. Terus banyak mas dari apa? Saya mau jadiin kenjeng bolong. Kenjeng bolong mana enggak ada di belakang. Oh. Ibu, kenceng bolong sama bini lewet lakukan mana? Kalau kenceng bolong masih dicariin, bisa ditukarin sama bini lewet. Nah, akhirnya lakinya berangkat lagi. Pas begitu berangkat, ketemu temennya yang baik. Kata temennya, bang, mau kemana? Tahu lah, mau kemana aja, mau pusing. Emang apa? Bini gue emang. Apa kata namanya bang? Sabar. Kenapa? Karena semua itu adalah sunnah. Apapun yang terjadi pada kita semuanya sur. Ibu punya laki miskin. Suratan. Bapak punya bini lewer. Suratan. Lalu kembalikan semuanya kepada suratan. Hidup tenang. Yang bikin kita gak tenang karena kita gak nerima akan suratan. Ibu gak nerima suratan pengen apa? Gak boleh kata tangkap beli kulkas. Tangkap beli kulkas banyak meriah. Tangkap beli mobil dia pingsan. Tangkap rumah sakit kepada tua ini supaya dia mati sekalian. Orang tetangga yang baik, ketelah ada tetangga yang sakit, tengokin. Biar kata kita gak bawa apa-apa, tengokin aja. Datang ke rumah sakit, assalamualaikum. Sana itu rumah iya baji. Lu mau siapa lu mau anak? Kata si Rahmat Tiamat. Eh baji, emang baji sakit apa? Apa yang dirasain? Kagak lu rasain. Emang apa? Lalu kemarin kata gua apa? Coba kalau gua jadi lu rasain. Walaupun kita kagak bawa apa-apa, yang penting nih insya udah lanjut akhirnya terima bang mau gitu bang dia pulang begitu pulang dia duduk di bangku rupanya dia aus dia aus habis makan dia aus nih lagi aus minum dulu udah habis minum ngelamun ngelamun apa? Memikirkan ya Allah kenapa nasibku buruk ya Allah? Kenapa kau berikan aku istri yang lewet? Rupanya lagi ngelamun, setan datang. Apa kata setan? Bah, jangan pernah ngeluh hidup ini. Emang apa? Bini lewet, gampang bini lewet. Apa? Cemplungin ke sana. Kata dia, iya juga ya. Kalau aneh kata bini boleh nyemplung ke sumur, aman dong, gak usah. Akhirnya lakinya terpengaruh sama setan, ya Allah. Nyetar motor, cecek, gerenjong. Dipanggil bininya Rodia. Nama bininya Rodia. Mari Rodia, ada lubang, ayo kita berangkat. Berangkat, bawa roh. Naik motor, kena dipanggil oleh setan. Gak pakai rem, ada baju bagi ragam. Bininya kabur-kabur. Ini makanan-makanan yang gampang saja. Ya Allah, sekarang ibu mau pergi arisan. Arisan sama suami, bang. Kalau mau makan nasinya, udah saya siapin di Magicom. Kata lakinya piringnya di mana? Di rak piring. Balaunya di mana? Di atas kompor, di baskom. No jengkol bekas kemarin udah saya ambil. Jengkol digoreng, diamatin apa melintir. Akhirnya piringnya pergi. Pas begitu pergi sampai di luar, lihat gelap-gelap kembalik lagi. Kata lakinya, Rodi akan balik lagi. Emang gak jadi-jadi, Pak. Balik lagi, no gelap gelap, terus ntar kalau hujan, tolong jemuran angkatin. Ada perempuan kayak gitu ada. Akhirnya pergi, pas begitu pergi, pas pergi istrinya lakinya lapar pengen makan, begitu pengen makan nyari apa dulu?
piring harus nyambil piring, ngambil nasi. Laki makan belum udah kemen sepak bola lari sok lari sini mau sama-sama. Akhirnya laki putus asa, udah biarin gua makan aja lah. Laki makan tanpa air, akhirnya makan abok-abok. Lalu dia juga pilih jengkol keras. Jengkol ini bikin melejit. Bukannya melejit keluar ke tenggorokan, kan telah. Lalu dia juga patah. Bini pulang arisan, ngeliat laki kelolonan, ngomel apa ngasih air. Ngomel apa ngasih air? Ngomel apa kata ibu? Gak tau laki-laki kelolonan. Diomelin, modar. Oh, ibu boleh pergi kemana-mana, aku bisa tidur suami insya. Kalau malam, mau tidur sama suami. Kudu ngerti akan suami. Kalau malam Jumat kita habis isya baca Yasin, lihat dulu laki. Ini kadang-kadang ada perempuan kagak tahu diri. Laki udah mendekam di kamar, dia terusin baca Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Kata lakinya Yasin Walquranil Hakim. Kira-kira ibu masuk ke kamar, nawarin apa ngomel? Ngomel lagi aja. Apa kata ibu? Wah, masih sore. Seharusnya istri yang baik berakhlakul karimah, mestinya kalau mau tidur, tawarin suami. Man, aku mau dipakai apa enggak, man? Ada perempuan kayak gitu, ada. Kalau ada, kata ada, talon sur. Tapi kalau tidak ada, tekan lagi ngomel, jangan kan. Tentang malah mendepak, terang. Dan bagi seorang suami, dengerin suami. Kalau istri pengen baik, tergantung didikan kita suaminya. Makanya kalau kita gak bisa mendidik, suruh didik ke ustaz. Sebab kita diminta pertanggung jawaban istri, kata sholat kita tanggung. Udah pada zaman sekalian, yuk kita berakhlak, istri berakhlak sama suami berakhlak sama istri. Makin istri yang benar, jangan mentang-mentang bininya kontet. Kata lakinya kontek, atau nabi itu tersinggung. Coba kita contoh bagi Rasulullah, kalau manggil bininya Humairah. Laki kita gitu gak bu? Bu, ibu, laki kita begitu gak? Kita kentut panggil kentut nabi. Coba contoh akhlak nabi, kalau manggil nama itu ya Humairah. Dan lanjut. Terus akhlak kita sama orang tua bagaimana? Jangan pernah durhaka sama orang. Jangan durhaka sama orang. Kenapa? Karena ridhonya Allah tergantung ridhonya orang. Jangan pernah kau nyuruh-nyuruh orang tua. Kadang-kadang zaman sekarang berapa banyak anak yang terjadi gampang nyuruh orang tua. Sekarang anak kita belok, nah, cuci mungkin anak saya. Ada yang begitu? Dua nakal. Jangan harap Allah akan ridho. Kenapa? Ridhonya Allah tergantung ridhonya kedua orang. Ada satu saran, ridho ayah ibumu, ridho Allah padamu, murka ayah ibumu, murka Allah. Itu akhlak manusia. Terus akhlak kita sama Allah bagaimana? Melalui apa? Sholat yang sholat yang ikutin bagaimana sholat Nabi. Karena kata Nabi itu apa? Sholli kama ra'aitu muni usholli. Sholatlah kamu bagaimana melihat kau melihat aku sholat. Karena banyak macam-macam untuk tadi kata DKI masjid. Orang sekarang sholat udah macam-macam. Apalagi anak muda, takbir action. Ada yang Allah. Apa yang macam-macam? Ada yang kadang-kadang empat tangan kayak muter Allah. Ini percis kayak gunung layangan. Ada anak muda yang baru belajar di huruf action. Oh. Ada anak-anak yang berbicara kena cebakan. Tidak ada aturan sholat rukunnya berdiri betul. Berdiri betul? Berdiri betul. Bagaimana kalau berdiri betul? Ya cegak. Agak benggang sejengkal. Jangan dirapetin lelaki. Emang apa? Nasi yang sumpit aku kegenjir. Perempuan biarin agak
takbir yang benar, ibu. Insya, insya, bacaan yang benar. Terus pakai mukena yang benar. Nah kalau mukena bang, dengerin bu, ini jangan sampai nutupin. Alis, ibu apa juga sama sholat bang. Ada kadang-kadang saya lihat ya Allah ya Rob. Kaki jadi imam kabur. Pas pakai nyokat kaki kabur, preman tuh kabur. Ya Allah preman muda, ya Allah preman muda. Mati ya Allah, mati ya, mati ya. Rupanya preman, ah ikut, ikut. Pas begitu angkat kita keluar, apa kata preman kau? Emang apa itu sholat pakai lalian? Sholatnya main enak, kok mau anak itu masih capek. Rupanya aki-aki emang ketakutan, takut digaplok sama preman. Jadi para teman sekalian, sholat boleh ikut-ikutan tapi sambil belajar. Tapi bagi yang udah biasa, tolong sholat yang benar. Karena sholat adalah menghadap Allah. Jangan main-main. Karena nanti yang mulai dipertanggungjawabkan di depan Allah adalah sholat. Tergantung sholat kita bang. Karena kata Nabi awal yuma yuhal sabu bihilamdi yomel kiamah sholat ida sholuhat syairu amalih wa iya pasadat pasadat syairu amalih. Nanti yang mulai kita pertanggungjawabkan di depan Allah pada hari kiamat ada seorang apa adalah sholat. Yang apabila sholatnya baik maka baik seluruh amal yang lain. Apabila sholatnya rusak maka rusaklah semua amal yang lain. Makanya yuk dengan momentum peringatan Maulid, yuk kita ikutin akhlak Nabi kita Muhammad. Siap? Jangan jadi pemarah. Awas, tadi betul kata DKM. Jangan hanya karena gara-gara beda partai kita saling bermusuh. Ayo kita saling berangkulan. Ya bu, woi. Ibu ya bu, dah makanya dengan momentum peringatan Maulid, ibu-ibu yang biasa melotot sama suaminya berhenti melototnya. Yang biasanya ngomel sama laki berhenti ngomelnya. Begitu juga laki yang biasanya pelit sama suami, sama istri berhenti pelitnya. Kadang-kadang berencana juga laki nyelip-nyelip bumbui di peci. Ada kaki sudah nyelip di meja. Ada bu ada. Emang apa begitu? Saya mau tanya, kenapa laki kita jadi begitu? Sebenarnya ngajarin ibu. Oh, ngapain ngajarin ibu? Kenapa laki kita bisa mirip-mirip di duit? Kena awalnya ibu, kenapa? Ibu yang dikasih semua amal-amal sama laki ke ibu. Karena dulunya laki prinsip, duit suami, duit is. Duit suami, duit. Duit istri. Matem. Kata ibu duit suami, suami duit suami, duit istri, duit istri, duit. Kenapa duit istri, duit istri? Kalau laki minta beli bensin, apa kata bini? Ya habis dah. Kalau laki minta beli rokok, apa kata ibu? Ya habis dah. Kata bini aneh. Baru gue babi, gak habis. Ada perempuan yang ibarat. Ibu jangan yang mulai insya. Dan jadi istri juga jangan dong. Kalau laki nawar dompet di celana jangan dirobok. Mau kadang-kadang kalau laki mau suka WC ya Allah ya Rob. Pas begitu keluar dompet udah ketangkapan. Apa kata ibu nemu? Mau menemu sih, mau dimana? Dompet laki bukan nemu di bawahin. Apa namanya? Nyong. Ibu laki gua sih, ibu gak tau siapa tau duit yang ada di kantong laki di temennya. Ibu gak tau. Makanya ibu seorang istri baik dibagi berapapun sama suami Alhamdulillah. Nah ibu cuma sekalian pengen berbicara banyak karena waktu juga ini kayaknya mudah beri setengah dua kurang. Ya setengah dua kurang atau kurang itu berapa? Ya kalau kelamaan juga gak baik ibu ya. Yang penting kita ambil hikmah daripada peringatan mau. Yang pertama tanamkan rasa cinta kita kepada Nabi kita Muhammad. Dengan apa? Dengan banyak baca sholat. Yang kedua yuk kita ikuti akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berakhlak sama orang tua, berakhlak sama tetangga, berakhlak sama suami, berakhlak sama istri. Insyaallah mudah-mudahan kita nanti akan berkumpul dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di qoro lakumul qur'an al-fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi
alaihim warahmatullahi wabarakatuh. Wa fadhi yang ini yang dari Ibrahim Masal dan Salim Ahmad Sayyidina Muhammad bin Awal bin Akhir. Yang didengarkan dari penceramah kita, mudah-mudahan apa yang beliau disampaikan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin, ya Allah. Alhamdulillah selesai sudah acara kita pada malam hari ini. Saya sebagai pembawa acara ingin mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana ada kata-kata atau ucapan yang kurang pantas atau yang kurang berkenan. Sekali lagi saya sebagai pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.